Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku Dewi Oping lagi ada di Sardo nih teman-teman, Sardo Pandaan Pasuruan. Jadi di video kali ini aku mau jalan-jalan di Sardo sekalian belanja bulanan, belanja keperluan bayi, dan belanja untuk kue lebaran tambahannya. Karena di hari Minggu besok ada saudara aku mau datang ke rumah. Oh sorry, semua sudah dipesan. Ini aku mau pilih-pilih tambahan untuk kue lebarannya, teman-teman. Jadi di rumah itu ada beberapa kue, cuman aku rasa kurang karena nanti takutnya banyak anak kecil gitu yang ke rumah saudara-saudara aku. Jadi aku mau beli kue-kue tambahan gitu. Biasanya kalau anak-anak tuh sukanya kayak coklat, permen, jelly gitu-gitu kan. Oke teman-teman, jangan di skip-skip, ikutin terus videonya kami. Jadi nanti di akhir video aku bakalan cobain beberapa permainan yang ada di Sardo sini. Nanti aku bakalan tunjukin ke kalian permainan di atas ya, di lantai atas. Nah sekarang kita mau naik dulu ke lantai 2. Ke lantai yang di atasnya tuh teman-teman, mau lihat baju-baju ini gitu. Gimana kalau ada yang cocok? Terus lihat sepatu, lihat jilbab, lihat pakaian bayi. Jadi setelah ini kita bakalan naik ke atas ya, naik ke tempat permainan. Jadi jangan di skip-skip, tonton sampai habis aja. Nah setelah ini aku mau lihat sepatu ya, setelah dari pakaian bayi sini. Yuk kita pergi ke tempat sepatu. Jadi ini banyak banget sepatunya, dari sepatu anak-anak sampai dewasa, semuanya ada berbagai macam ukuran, tapi aku belum ada yang cocok dan jatuh cinta ke salah satunya teman-teman. Oke langsung aja kita lanjut ke tempatnya jilbab. Siapa tahu ada jilbab yang cocok sama baju-baju aku gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke tempat permainan ya. Jadi ini dia tempat permainannya, keren banget, banyak banget permainan di sini. Kita bakalan cobain beberapa permainan yang ada di sini. Jadi pantengin terus channelnya Waya Jalan, jangan di skip-skip. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel Waya Jalan. Jangan lupa juga like dan komen di bawah untuk keseruan selanjutnya. Sekarang kita mau tukar koin dulu biar kita bisa cobain beberapa permainan yang ada di sini. Kita harus masukin koin seperti ini teman-teman. Setiap permainan tuh beda-beda ya, ada yang butuh 1 koin, ada yang butuh 2 koin, 3 koin, 4 koin, seperti itu.
Jadi cara mainnya kalian cukup masukin koinnya aja seperti biasa. Oke teman-teman, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini di Mega Zone-nya Sardo. Oke, sampai jumpa. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye.